Sebelum masuk ke videonya, silakan klik tombol subscribe bersama kita belajar memancing. Jangan lupa klik lonceng, tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik selanjutnya. Sahabat Nora Salo Channel, kembali lagi dengan saya, review senjata alat-alat PC yang paling gokil. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai review Real Crown yang mungkin ada banyak pelanggan pancing atau para penonton setia sahabat fishing yang mengatakan bahwa ingin mereview Crown, Kenshi Crown. Dan kali ini di tangan saya adalah Kenshi Crown 5000, pabrikan dari merek Kenshi. Tapi sebelum masuk ke videonya sobat, kami mengajak teman-teman sahabat fishing untuk mengklik tombol subscribe di bawah video, sebelah kanan video ini. Tekan tombol subscribe. Dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar dunia fishing. Dan kami sampaikan bahwa subscribe itu gratis, subscribe itu gratis, dan buat kami makin semangat buat video menarik lainnya. Oke, langsung saja ke pokok pembahasannya, cekidot. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel kami. Jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video menarik lainnya. Seperti permintaan dari salah satu subscriber saya yang menginginkan bahwa mereview Real Crown Kenshi. Kali ini kita akan mereview Real Crown Kenshi, apa-apa saja kelebihan Real Crown Kenshi, bahannya bagaimana, warnanya bagaimana, modelnya bagaimana, dan tipe-tipe berapa saja ke yang ada di sini di toko kami. Jadi kita akan review secara sedikit demi sedikit Crown 5000 ini berdasarkan permintaan dari sahabat subscriber dari Nura Sawal Channel. Oke, kita buka. Tentunya kalian penasaran, kita buka. Tuh, saya buka ke depan saya sobat. Ini dia Crown 5000 Kenshi. Dan tadang tadang. 1 2. Wih, panas sobat, panas. Crown Kenshi ini adalah merek Kenshi atau Crown Kenshi yang terbaru keluaran, tipe Kenshi keluaran terbaru merek Crown. Kita buka, tadang tadang tadang, kita buka. Wow, dia pakai back cover saudara-saudara kita sahabat fishing, dia pakai back cover. Jadi dia sudah memiliki tas cantik covernya supaya terlindungi dari debu-debu. Jadi kita bisa gunakan setelah, tentunya dosnya ini tidak akan berguna setelah kalian beli, pasti tidak akan berguna, mungkin jadi pajangan di rumah atau bagaimana. Tapi back covernya ini akan terus berguna, kalian bisa tempatkan reel Kenshi Crown kalian di dalam back cover ini. Jadi kita buka. Di sini ada dua bagian sobat, ada bagi tempat penyimpanan handle, karena dia Crown itu memiliki atau handlenya itu power handle, jadi tipe power handle, jadi dia juga istimewa sobat. Jadi Crown ini istimewa karena di samping bagus keren juga handlenya sudah power handle. Kita lihat gagangnya sudah lumayan besar power handle merek Crown. Kemudian di sisi selain di tempat yang lainnya ada Kenshi reelnya di sini. Wow, cantik, sangat cantik sobat, sangat keren. Dia motifnya batik, jadi sangat men Indonesia sekali sobat, sahabat fishing. Jadi kita pasang power handle nya sobat. Cara memasang power handle itu tidak menggunakan baut sobat, jadi sini tidak sama sekali, hanya sekedar hiasan, tidak memiliki baut. Kita putar ke kanan, ke arah depan terus sampai terpasang. Inilah sudah terpasang power handle nya jadi tentunya kalian, jika kalian seorang pemancing yang sudah lama atau profesional, kalian pasti tahu bagaimana model power handle. Jadi untuk khusus bagi kalian yang sahabat fishing pemula, saya perlihatkan power handle itu sama sekali tidak memiliki baut seperti reel yang biasa kalian punya sobat. Di sini kita putarannya ini hanya sebagai, oh jatuh sobat, sebagai hiasan, dia tidak memiliki runcing baut. Sedangkan mungkin kalau reel biasa itu dia memiliki baut untuk dipasangkan ke handle yang kalian punya, reel kalian punya. Jadi ini kosong, jatuh lagi sobat, mau maaf, jatuh lagi, kita pasang. Kemudian di sini sudah tertulis Kenshi. Jadi ini dia reel Kenshi Crown 5000 di depan kalian, sudah saya review, sudah saya perlihatkan bagaimana modelnya. Pertama kali saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk dan model dari Crown dengan sistem power handle, dengan model motif batik yang mengindonesiakan sekali, dan serta desainnya juga sangat ramping dan tidak begitu berat karena memang tipenya cukup ringan 5000. Jadi tipe itu adalah ukuran lokasi, jumlah senar yang bisa kalian tempatkan ke reel kalian. Kita coba tengok bagian dalamnya, bagian dalam spoolnya sobat. Jadi ini berdasarkan permintaan dari
itu subscriber dari Nurasawala Channel yang sangat ingin melihat review dari Real Crown Kenshi ini. Jadi kami memberikan permintaan atau menepati permintaannya dan malas memperlihatkan bagaimana motif real dan review Crown Kenshi ini. Kita tadi lanjut sudah kita buka, kita perlihatkan begini model dari dalam spool dari Kenshi Crown ini. Di sini kita tulis 7+1 bearing. Jadi rata-rata merek Kenshi yang keluar handle itu rata-rata 7+1 bearing atau 8 bearing bisa dikatakan. Di sini kita lihat gearnya itu terbuat dari kuningan atau pinion gear. Dengan sini ada gear rasio 5.2:1. Sebentar kita bahas lebih jelasnya dan berapa spool yang bisa, berapa meter sinar yang bisa masuk ke dalam spool Real Kenshi Crown ini. Kemudian kita lihat bahan dari rolling reelnya itu terbuat dari menyerupai kuningan, tentunya kuningan tahan karat. Jadi kalau masalah body mungkin bukan full metal. Jadi sahabat Nurasawala Channel, bodinya bukan full metal, sayang sekali, tetapi bahannya sudah sangat bagus lah, apalagi dilengkapi dengan sistem power handle. Kita pasang kembali, spoolnya sudah metal, itu kalian bisa dengar. Kita pasang, baru saya sudah metal sobat, jadi sudah besi. Kita pasang kembali, kita lihat mengenai berapa sih jumlah senar atau line kapasitas dari Real Kenshi Crown 5. Jadi saran saya jika kalian mau punya reel yang murah tapi berkualitas itu pilihlah merek Kenshi, karena memang Kenshi itu kualitasnya sangat murah, tetap harganya sangat murah tapi kualitasnya jempolan. Itu saran saya, kan saya juga kebanyakan make Kenshi. Di sini kita lihat dari reel dosnya. Jadi dosnya ini terdiri ada terdapat spesifikasi dari Real Crown Kenshi ini, kemudian terdapat juga line kapasitas yang bisa dibuat untuk Crown Kenshi 5000. Jadi di Kenshi saya sarankan jika kalian seorang mancing UL atau teknik UL, kalian bisa gunakan Crown 2000 atau 3000 dipadukan dengan PE X8 sekitar 0.8 atau PE1 atau 0.8, kalian bisa padukan dengan Real Kenshi Crown 2000 atau 3000 serta dipadukan kembali dengan joran UL, khusus UL spinning, khusus UL spinning. Jangan casting sobat, nanti kalian kewalahan. Jadi khusus spinning. Kemudian di sini kita membahas kembali, kalau mungkin saya lanjut tadi sedikit pembahasan lagi, kalau mungkin kalian ingin melakukan teknik jigging, kalian bisa gunakan yang tipe 6000 yang bisa kualifikasinya bisa membuat banyak, lumayan banyak senar. Jadi kalian bisa pakai untuk teknik kedalaman. Kita bahas spesifikasi dari Crown 5000 ini. Di sini tertulis, ya mohon maaf sekali sobat, karena di sini kami membuat videonya sementara juga sambil melayani pelanggan toko karena nasib kami jadi seorang karyawan. Jadi mohon maaf sekali lagi makluman kalian sahabat Nurasawala Channel untuk memaklumi kami karena kami membuat video dalam sementara melayani juga. Jadi kalau ada orang kita hentikan dulu pause, kemudian kita lanjutkan kembali. Jadi kita lanjut tadi gear rasionya 5.1:1, lumayanlah untuk gear untuk Crown 5000 ini. Kemudian sini tertulis keterangannya one way instant anti reverse. Jadi dia putarannya one way sobat. Tak ada selah di antara kita, tak ada dusta di antara kita. Tak ada selah di antara saat kalian memutar reel ini, tak ada dusta di antara kita. Jadi seperti ini sobat, dia one way anti reverse system. Kemudian di sini line kapasitas seperti yang saya tadi bilang bahwa tipe 5000 itu line kapasitasnya saat kalian isi senar dengan ukuran 0.35 mm, dia akan muat sebanyak 150 meter. Wow, lumayan. Kemudian saat hilang nolnya satu sobat, bisa lihat 0.4 hitam. Jadi di sini tertulis 0.40 mm sama dengan 120 meter. Ini kalau senar, kalau mungkin kalian bisa menggunakan PE itu lebih banyak lagi. Misalkan kalian pakai PE 1, PL 0.8, itu sangat banyak yang bisa dimuat, mungkin hingga 300 meter. Sini kemudian kita berbicara mengenai ukuran 0.45, dia bisa muat 100 meter senar. Jadi lumayanlah buat kalian yang pakai 5000, bukan. Jadi kalau mau kalian pakai untuk teknik jigging atau teknik kedalaman, kalian bisa upgrade hingga ke yang ukuran 10.000-nya atau 8.000 mungkin.
Di sini bearingnya 7 plus 1 ball bearing Japan quality. Jadi ini merupakan kualitas dari Japan. Kita ketahui Kenshi memang berasal dari Japan. Sini tertulis free gift souvenir exclusive real bag. Jadi berhadiah gratis souvenirnya berupa real bag atau tas dari real tersebut. Oke, itu saja yang bisa kami review mengenai Real Crown Kenshi atas permintaan dari salah satu subscriber kami. Dan jangan lupa kalian ikuti terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini, sebelah kanan video ini, untuk mendapatkan info menariknya. Silakan klik notifikasi dan dukung terus channel kami dengan cara share, like, dan komen. Beri komen kalian agar kami makin berkembang dan makin maju. Terima kasih, salam sahabat Nur Asal channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.